Dan keamanan. Sejumlah negara menyambut Natal dengan caranya masing-masing. Santa Claus Yerusalem berkeliling kawasan kota tua dengan menunggangi unta. Sementara warga kota Damaskus Suriah menyambut Natal dengan pesta kembang api. Di tengah terus menegangnya situasi politik dan keamanan perbatasan Palestina dan Israel, warga kota Yerusalem tetap mempersiapkan perayaan Natal dengan meriah. Sejumlah orang berpakaian Santa Claus menunggang unta berkeliling kawasan kota tua dan menyebarkan semangat perdamaian sembari membagikan hadiah Natal bagi semua orang. Perayaan unik ini sudah menjadi agenda tahunan pemerintah kota Yerusalem untuk berbagi sukacita bersama warga Yerusalem yang sangat majemuk, meliputi komunitas pemeluk agama Kristiani, Islam, Yahudi, dan Armenia. Kota suci bagi tiga agama Samawi ini masih menjadi lokasi wisata religi kesayangan warga dunia.